Hari ini libur, jadi aku perawatan wajah sendiri di rumah. Ini adalah jarum akupuntur biasa, bukan PDO trading, bukan COG trading. Jadi ini jarum akupuntur biasa yang memang harus 20 menit didiamkan. Ini adalah jarumnya yang aku pakai. Kamu jangan coba-coba kalau tidak ada ilmunya. Ini jarumnya, jarum ini masuk semua di pipiku. Ini panjangnya 25 mm. Jadi aku masukkan, nah, sebanyak inilah, sepanjang inilah yang masuk ke pipiku. Nah, bedanya penusukan jarum akupuntur biasa dengan tanam benang, ya ini bukan tanam benang. Kalau tanam benang ditusukkan, dipelintir, baru ditarik lagi. Kalau pakai akupuntur biasa, jarumnya mesti didiamkan 20 menit. Gunanya ini untuk menstimulasi kolagen, mengurangi keriputan, dan menaikkan kembali, mengencangkan kembali pipi-pipi yang sudah kendor. Semakin bertambah usia, wajah kita itu turun, 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 turun sampai ke sini. Seharusnya juga di sini dikasih jarum, tapi rada rada sakit kalau di leher. Biarkan aja. Ini aku punturku ini tanpa anestesi. Jadi langsung aja ditancap. Oke. Okay.